Saat ini kita masih berada di daerah Karanganyar menuju tempat wisata Tawangmangu. Tawangmangu mengingatkan kita akan adanya tempat wisata Rumah Atsiri. Rumah Atsiri yang berlokasi di Jalan Watu Sambang, Lumbon, Kecamatan Tawangmangu. Adalah pabrik minyak Atsiri atau oil essential yang telah direvitalisasi. Arsitektur Rumah Atsiri yang sekarang tetap menjaga otentiknya, tetap terjaga bentuk otentiknya seperti tahun 1963, namun dengan penambahan nuansa modern. Rumah Atsiri merupakan hasil restorasi dari pabrik Citronella Indonesia, Bulgaria. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Bulgaria pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno, untuk mengolah minyak Atsiri dengan bahan dasar sereh wangi atau citronella. Pada tahun yang sama pula, secara resmi berdiri pabrik Citronella. Yang merupakan keinginan Presiden Soekarno agar Indonesia memiliki pabrik Citronella terbesar di Asia. Minyak Atsiri atau essential oil atau yang dikenal dengan nama minyak terbang. Merupakan minyak nabati yang bersifat mudah menguap atau volatile, mempunyai rasa getir serta memiliki bau aromatik yang mirip tumbuhan asalnya. Minyak Atsiri sering juga disebut dengan bibit minyak wangi dan banyak digunakan. Mana saya?
sebagai obat alami serta bahan parfum. Minyak atsiri diekstrak dari beberapa bagian tumbuhan seperti daun, bunga, biji, buah, akar, rimpang, dan kulitnya atau kulit kayunya. Selain dihasilkan oleh tumbuhan, minyak atsiri juga dapat dibuat secara sintetis melalui degradasi enzim. Minyak atsiri memiliki banyak manfaat sehingga digunakan dalam berbagai bidang. Di antaranya sebagai bahan obat karena memiliki aktivitas biologis seperti antiseptik, analgesik, diuretik, antispasmodik, antirematik, antidepresi, insektisida, anti jamur, dan berbagai aktivitas biologis lainnya. Minyak atsiri juga sering digunakan sebagai aromaterapi karena mampu menumbuhkan perasaan tenang serta dapat menjauhkan diri dari perasaan cemas dan gelisah. Minyak atsiri juga banyak digunakan dalam bidang industri perasa dan aroma makanan atau food flowering, industri kosmetik, serta wewangian. Minyak atsiri merupakan campuran senyawa yang kompleks, yang komposisinya dapat terdiri dari ratusan senyawa kimia. Indonesia ternyata mempunyai sejarah panjang di bidang minyak wangi dan pemanfaat tanaman atsiri untuk bahan baku parfum, essential oil, sabun, dan sejenisnya. Atsiri sendiri secara sederhana mengacu pada tanaman yang bisa menimbulkan wewangian. Beragam tanaman Indonesia yang menimbulkan wewangian antara lain pandan wangi. Dua kali ini ya? Iya. SW monitor. Mas Kapong. Kalian di belakang Avanza, Omi. Melayu.
melewati alang-alang kenanga mawar cengkeh cendana sereh wangi sereh dapur rosemary akar wangi polo jinten lavender arum dalu dan tanaman yang mudah menguap lainnya. Jadi intinya tanaman yang menghasilkan pewangian itu termasuk atsiri. Di rumah atsiri Tawangmangu sendiri ada sekitar 90 jenis tanaman atsiri dari total 400 jenis tanaman atsiri yang terdata di Indonesia. Beberapa tanaman ada yang langsung bisa dirasakan aromanya. Salah satu contohnya adalah rosmarin. Salah satu contoh rosmarin yang aroma wewangiannya bisa tercium hanya dengan membelai daunnya saja. Sementara ada juga yang aromanya baru muncul jika daunnya diremas. Tanaman seperti itu contohnya serai yang merupakan bahan minyak tawon. Contoh lainnya adalah kayu putih yang mengeluarkan bau khas setelah daunnya diremas. Minyak atsiri juga bisa dihasilkan pada bagian akar tanaman sehingga seolah tidak mengeluarkan aroma yang wangi khas pada daun. Rumah atsiri Tawangmangu ini, contoh tanaman ini adalah geringau. Ada juga tanaman atsiri yang berwarna cerah sehingga menjadi favorit untuk berfoto. Tanaman itu salah satunya adalah marigold dengan warna kuning dan oranye cerah. Terdapat pula marigold plaza di rumah atsiri yang penuh dengan
bunga marigold.